Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Bakrudin. Yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Marty L. Kapangestu. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Para sesepuh Fakultas Ekonomi Indonesia, Profesor Dr. Emil Salim, beserta Ibu. Saya panggilnya Om biasanya. Yang saya hormati Profesor Wagiono, Profesor Asad Anwar, Profesor Dr. Subroto, Profesor Dr. Junaidi, Profesor Dr. Anwar Nasution, dan tokoh-tokoh sesepuh lainnya yang hadir semua, keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, terutama Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Firmansyah Universitas Indonesia, seluruh sivitas akademika yang hadir, perwakilan keluarga Profesor Wijoyo Nitisastro, hadirin tamu undangan yang saya hormati, saya mendapat kehormatan hari ini mewakili keluarga besar Sumitro Jaya Kusumo untuk hadir di acara yang penting, yaitu mengenang wafatnya beberapa harinya dan pemberian nama kampus Salemba. Atas nama keluarga, perkenan telah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan besar diberikan kepada kami. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa bangganya kami dengan diberikan ke almarhum orang tua dan eyang kami. Saya tidak akan panjang lebar. Yang saya tahu adalah bahwa beliau sangat bangga dengan FEUI, beliau sangat bangga dengan prestasi-prestasi generasi penerus, dan satu hal yang terus menjadi pegangan bagi saya adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Profesor Sumitro, dan saya juga yakin Profesor Wijoyo dalam sepak terjang pengabdiannya kepada Nusa dan bangsa memiliki benang merah nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai dedikasi untuk rakyat. Seluruh pembicaraan beliau setiap saat adalah berbicara, memikirkan bagaimana membawa bangsa Indonesia ke tingkat yang sejahtera, membawa rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nah, itulah saya kira yang menjadi ciri khas atau menjadi benang merah dari angkatan 45, angkatan pembebas yang telah hidupnya untuk mendirikan Republik ini. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas nilai-nilai yang mereka perjuangkan, nilai-nilai yang mereka ajarkan kepada kami, akan terus kita jaga bersama demi cinta kita kepada Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Maha Besar senantiasa memberi perlindungan dan kebaikan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia. Amin. Dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terkhususnya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih atas kehormatan. Terima kasih.